Gelaran persembahan tari Kebyar Legong. Baik, Kebyar Legong atau dikenal pula dengan sebutan Kebyar Buleleng Dangin Anjung adalah tari yang diciptakan oleh Iwayan Paraupan atau lebih dikenal dengan nama Pan Wandres sekitar awal tahun 1930-an. Kebyar Legong memiliki vokabuler gerakan tari yang cukup kompleks yang terbingkai dalam format kebyar secara musikalitas bernuansa gelora taruna, nan heroik dan energik serta elemen-elemen yang dijadikan konstruksi tari yang berdurasi panjang itu di dalamnya terdapat kombinasi tari baris, jauh dan legong. Gede Manik bersama pasangannya Mangku Ongka merupakan penari pertama dari tari kebyar legong ini adalah cikal bakal lahirnya tari Truna Jaya yang kita kenal saat ini. Oleh karena gagasan atau ide dari Presiden 1 Republik Indonesia saat itu yaitu Insinyur Soekarno, beliau dikenal sebagai penyayang seni yang kala itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi tajuknya terhadap pentas tari yang begitu energik dengan dukungan tetabuhan gamelan yang gagap membuncang. Pembina tari Nyoman Suwariati SSN, pembina karawitan Ketut Paniriandi SSN dan Putu Aldi Pildata Hartaciluk SSN. Baik, terima kasih Adik Krisna. Jadi beli mau sapa dulu teman-teman beli yang hadir pada hari ini. Beliau dari Belanda. Tadi beli sudah ajak melihat Museum Buleleng, Museum Sunda Kecil yang ada di Pelabuhan Buleleng, kemudian Gedong Kertie, ke Lovina, dan hari ini beliau semua berkenan untuk menyaksikan pagelaran, persembahan, dan pementasan di ruang terbuka hijau Taman Bung Karno, Open Stage, Singa Amara Raja. Thank you very much my friend from Holland. Thank you. Welcome to Buleleng Regency. Please enjoy. Baik, Bapak Ibu hadirin, inilah pagelaran dan persembahan tari Kebyar Legong. Selamat menyaksikan.
Thank you.
Thank you.